Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Siswa Dunia Maya, dan sekarang kita mau belajar cara ngedit audio dari video yang kita edit di Premiere Pro. Nah, kita mau pakai Adobe Audition langsung ya, karena sebetulnya keuntungannya kalau misalkan kita pakai software, satu software misalkan pakai Adobe semuanya, dan kebetulan Adobe itu udah komplit ya. Ada buat foto, video, dan juga audio. Nah, di sini untuk audionya kita pakai Adobe Audition. Jadi, ini bisa ngebantu kita buat memperbaiki kualitas audio video yang kita ambil. Jadi contohnya kayak gini. Di sini saya sudah ada sampel klipnya. Kita langsung drag aja. Oke. Setelah itu drag ke timeline-nya. Ayo, ayo, ayo. Halo. Oke. Nah, di sini kita dengar dulu. Halo guys. Jadi kebetulan jadi suaranya itu berisik, guys. Jadi kita mau hilangin suara berisiknya, dan kebetulan di sampel video ini ada suara blower AC outdoor. Apalagi di sini di bagian terakhirnya ini yang bakal kita buat sampel nantinya di bagian terakhir. Ah, suara yang kayak gini ya. Kita mau hilangin atau kita mau kurangin? Jadi seperti biasa caranya itu kita klik kanan di sini. Di tracknya, terus unlink ya, buat memisahkan video sama audionya. Dan di bagian audionya kita klik kanan lagi, terus edit clip in Adobe Audition. Nah, otomatis si audio ini bakal dibuka oleh Adobe Audition. Jadi enak ya kalau pakai Adobe. Kita butuh edit audio, kita langsung pakai Audition. Nah, di sini kita dengar dulu ya. Tema, ini saya ambil buat. Oke. Nah, yang sampel noise-nya ini kita mau ambil yang bagian terakhir karena memang agak panjang ya untuk sampelnya. Nah, bagian ininya. Nah, jadi caranya itu kita seleksi bagian noise-nya, klik dan drag ke samping seperti ini untuk menyeleksi, terus tekan shift dan P pada keyboard buat ambil sampelnya. Setelah itu tekan shift, control dan P pada keyboard untuk memunculkan efek noise reduction-nya. Nah, secara default-nya seperti ini. Jadi kita mau coba play dari sini. Nah, ini suaranya sudah nggak ada ya. Nah, ini yang sebelumnya. Kita off dulu. Ini yang sebelumnya. Nah, ini yang sesudahnya. Oke. Kita tes di bagian yang pas ada suaranya. Nah, di sini. Halo guys. Jadi kebetulan sekali di sini ada suara. Nah, jadi dengan cara ini si audionya itu jadi bersih, ya kan? Nah, kalau misalkan setelah itu dan settingan semuanya di sini sudah oke, tekan apply. Dan selain itu, menggunakan Adobe Audition, teman-teman juga bisa menambahkan semacam reverb. Contohnya seperti ini kita ya. Efek, terus reverb, terus tambah reverb. Buat gaya-gayaan aja, guys. Halo guys, jadi kebetulan sekali di sini ada suara AC ya. Sesuai tema, ini saya ambil buat sampel ketika kita ambil gambar. Halo guys, jadi kebetulan sekali di sini ada suara AC ya. Sesuai tema. Kalau sudah oke, apply lagi. Jadi kebetulan sekali di sini ada suara AC ya. Nah,
Gak cuman itu ya. Di sini banyak kok efeknya yang bisa teman-teman gunain. Misalkan mau pakai equalizer. Ini ada suara. Banyak pilihannya. AC ya. Sesuai tema, guys. Jadi kebetulan sekali di sini ada suara. Nah, ini tambahan buat teman-teman ya. Kalau misalkan suaranya mau agak ngebas, kita ambil low-nya. Sebelah kiri low dan tengah itu mewakili frekuensi middle, dan yang paling kanan ini mewakili frekuensi high. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara detailnya frekuensinya seperti apa, tapi kita bisa tes dari sini. Halo guys, jadi kebetulan sekali di sini ada suara AC ya. Sesuai tema, ini saya ambil buat sampel ketika kita ambil gambar, ambil footage di outdoor, dan kita mau kurangi noise-nya. Oke, saya rasa cukup. Saya rasa cukup aja ya, segitu. Sesuai tema. Nah, kalau misalkan sudah selesai, jadi kita bisa langsung save secara otomatis di Premiere Pro-nya. Itu secara otomatis ngikutin hasil suara yang sudah kita edit di Adobe Audition. Jadi teman-teman tinggal Ctrl S aja buat nge-save, dan kita periksa di sini. Halo guys, jadi kebetulan sekali di sini ada suara. Sekarang suaranya sudah lumayan bersih ya. Kita cek di bagian terakhirnya ini yang tadi berisik. Oke. Baik. Segitu yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.